Sebagai bukti sokongan anda yang dihormati, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum guys, welcome to Haris Creation Channel. Senarai penuh SOP PKP 3.0 terkini berkuat kuasa 25 Mei. Pada 10 Mei 2021, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengeluarkan sebuah kenyataan khas bahawa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 kini dikuatkuasakan di seluruh negara. Ia bertujuan membendung penularan kes COVID-19 yang semakin meningkat dari hari ke hari. Susulan peningkatan kes mendadak yang melebihi 6,000 kes dalam minggu ini, pada 22 Mei 2021, MKN telah mengumumkan sekatan tambahan dan pelaksanaan PKP yang lebih ketat bagi membantu mengurangkan kes harian. Antara sekatan tambahan dan SOP PKP 3.0 yang telah dikemas kini berkuat kuasa 25 Mei 2021, termasuklah 80% kakitangan kerajaan akan bekerja dari rumah yang melibatkan 750,000 pekerja. 40% kakitangan sektor swasta akan bekerja dari rumah dan melibatkan 61 juta pekerja. Pengangkutan awam dihadkan kepada 80% kapasiti penumpang. Operasi perniagaan dihadkan sehingga 8 malam sahaja, bermula 8 pagi sehingga 8 malam. Semua sekatan akan berkuat kuasa bermula 25 Mei 2021. Berikut adalah SOP PKP 3.0 terkini bermula 25 Mei yang telah dimuat naik oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Semoga perkongsian ini akan memberi manfaat kepada anda dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini kerana subscribe itu percuma ya. Terima kasih.